Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dan karunia-Nya sudah pada sore hari ini kita telah dapat berhadir dalam rangka penutupan peda Pekan Daerah Pemuda Tani Nelayan Andalan Aceh tahun 2016 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan Pekan Daerah Kartianda ini diharapkan dapat memotivasi para petani, nelayan dan pelaku agribisnis dapat meningkatkan produktivitas mereka. Alhamdulillah kita dapat menyaksikan antusiasme dan semangat dari para peserta semuanya, baik dari provinsi maupun seluruh kabupaten kota. Dan saya yakin semangat inilah yang turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian dan perikanan di Aceh, baik sekarang maupun yang akan datang. Dalam pidato pembukaan Pekan Daerah kemarin, Staf Ahli Menteri Pertanian Bapak Insinyur Mukti Sarjono menyatakan bahwa Aceh menduduki ranking 4 nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan sebagai daerah yang mampu meningkatkan produksi padi secara nasional melalui peningkatan produktivitas dan penambahan luas panen. Keberhasilan ini tentu berkat kerja keras petani dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Mudah-mudahan keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan atau dipertahankan apa yang telah dicapai. Terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan peda ini. Semoga pencapaian ini mendorong kita untuk berbuat lebih maksimal dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan Aceh untuk masa-masa yang akan datang. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Pekan Daerah Kontak Tani dan Nelayan Andalan Aceh tahun 2016 dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Hari-hari.